Pada melan sadi dinten icalan ayam potong ayam 20 tahun anu dirasakeun anannya kitu dampakna sepi di pasar nya tantanganna jaman Covid sareng nya nu aya ka payuna ayeuna kitu jualan online jadi dampakna karena pasar sepi itu. Sebagai petani kurang lebihnya itu sekitar 15 tahun yang lalu. Untuk kondisi panen terakhir kemarin kurang baik hasilnya. Apalagi kemarin kan ada pandemi gitu kan, kirim barang ke kotanya kan agak susah gitu. Jadi mungkin itu kendala dari kami gitu. Kalau untuk dari pemerintah, ya alhamdulillah dari ada kartu tani itu kita bisa dapat pupuk lebih gampang gitu. Terus bisa ada bantuan benih lebih gampang. Kemudian yang sukanya ketika hasil panen melimpah dan keluarga kami bisa makan untuk kehidupan sehari-hari. Yang saya rasakan itu ada program Kampus Merdeka yang mana program tersebut memudahkan bagi mahasiswa seperti saya dalam mempercepat menyelesaikan kuliah. Sukanya ya kalau dapat ikan banyak, dukanya kalau musim hujan, musim angin, musim gelombang besar, dukanya itu. Jadi nggak bisa melaut. Kalau agak jualnya, kalau dapat ikan diantar ke TPI, ke lelang. Jadi dapat retribusi bagi nelayan. Hayong diperhatoskeun kitu ya seperti ada di pasar ada di ya hayong dilancarkeun kitu usaha. Mudah-mudahan pemimpin yang selanjutnya bisa lebih memprioritaskan petani seperti kami. Mungkin untuk pemimpin selanjutnya kami ingin harapan kami ingin lebih ditertiban lagi mengenai program kartu taninya. Supaya ketika masa tanam, pupuk dan benih itu tidak sulit. Mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang bijaklah kepada masyarakat, kepada petani seperti kita. Kahayong ti abdi mah, mudah-mudahan pemerintah anu gaduh parahu, upamintos reksak, kena haya bantos anana, anu gaduh jaring pinggir, penginteng jaringnya reksak, kena dibantos, anu garaduh putra, isak anu teu mampu disakolakeun sareng anu eta dipasihan beasiswa itu mudah-mudahan pemerintah teh anu sarokola teh teu saramat bade sakola teh teu hese sareng dipasihan beasiswa. Untuk aspirasi sebagai mahasiswa kepada pemerintah yang pastinya lebih dikemas lagi untuk program kurikulumnya untuk lebih baik lagi dirapihkan lagi. Dan kemudian yang pastinya harapan saya sebagai representasi dari rakyat gitu. Jadi banyakin program yang memang pro terhadap rakyat.